Assalamualaikum teman-teman semuanya. Kali ini saya akan membuat penyongkel ban sepeda ataupun ban motor juga bisa. Caranya yaitu menggunakan besi behel ukuran 10 atau 12. Kita buat seperti ini, dibelah menyerupai pahat di bagian kanan kirinya. Panjang belahannya yaitu sekitaran 5 sampai 7 cm. Atau jika teman-teman ingin pesan, saya akan membuatnya. Dan atau teman-teman mempunyai bahannya dan bisa membuatnya di bengkel las atau di bengkel motor juga bisa, asalkan ada alat gerinda potongnya. Oke, ini dia hasilnya. Dan saya akan rapihkan pinggirannya supaya tidak terlalu tajam dan tidak akan merusak di bagian peleknya nanti. Oke teman-teman, tekan tombol like-nya jika menyukai videonya. Dan tekan dislike jika tidak menyukainya. Komentar jika ada pertanyaan. Dan bagi yang belum subscribe, tekan tombol subscribe-nya. Dan nyalakan lonceng notifikasinya. Terima kasih banyak. Dan untuk membengkokkan ujungnya, saya akan jepit kembali di ragum ini dan tinggal getok-getok saja di bagian ujungnya sampai benar-benar melengkung. Dan selagi masih panas, kita celupkan ke oli supaya lebih mengeras lagi dan lebih kuat. Oke, dan ini dia hasilnya, sangat rapi. Dan ada juga untuk membuka ban tubeless, harus lebih melengkung karena ban tubeless itu sangat licin dibukanya dan sangat tebal di pinggiran lis dari bannya. Dan ini dia koleksi dari alat pembuka bannya, sangat banyak sekali. Oke teman-teman, sampai di sini dulu videonya, dan nantikan video-video bermanfaat lainnya hanya di channel Hamdan Maulana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.